Assalamualaikum sama gue Gopal Sirsia. Dan dimana kalau bukan di channel Reksa terkocak di bumi ini, dimana kalau bukan di channel Gopal. Wake up, wake up. Oke lah guys, baiklah, jadi video kali ini gue akan mereaksikan lagi. Ini gue gak berada di TikTok ya guys. Jadi video kali ini gue akan mereaksikan video-video kelakuan warga plus 62, 37, 10. Wow. Udah cukup plus 62 aja ya. Jadi kali ini gue akan mereaksikan orang-orang di Instagram. Oh shit. Kali ini gue akan mereaksikan Instagram. Oh, oke. Jadi gak TikTok terus ya guys. Jadi ada selang-selingnya antara hari ini TikTok, besok Instagram, TikTok Instagram udah capek. Gue berhenti aja. Gak bisa ya guys. Oke. Baiklah guys, seperti apa gue akan mereaksikan kelakuan kocak plus 62 di Instagram ya guys. Ini dia. Oh, apa ini badak? Wow, oi, bukan ini udah punah ya coy? Cebal. Ini apa namanya nih ya? Sejenis dinosaurus ini. Apakah ini nyata guys? Wow, komen di bawah. Wow, shit. Oh, ada-ada aja kelakuan. Apakah itu asli? Wow, komen di bawah guys. Zaman-zaman COVID ini banyak sekali hal-hal yang unik ya. Tapi semoga ada video klarifikasinya apakah ini asli, apakah tidak. Wow, ini sebenarnya hampir menghebohkan dunia ya. Dunia makhluk Mars. Wow. Oke lanjut guys, video berikutnya. Ini dia. Nah, ini dia. Oh, ternyata cuy. Ada manusianya dong. Ternyata palsu. Walah. Ya ampun, menghebohkan sekali. Aduh, kasihan tuh orang di dalam tuh, aduh. Nah ya, rupanya ada video klarifikasinya langsung ya guys. Semoga kalian tidak penasaran lagi. Ini sebenarnya karena pengen viral aja ya guys. Karena kita tahu COVID ini menyerang seluruh dunia. Dalam hal ekonomi, finansial, jiwa, raga, dan kesehatan. Wow. Ini udah ada video klarifikasinya. Tapi gue penasaran kalau orangnya kentut gimana di dalam tuh ya. Aduh. Bukan yang ngamuk tuh keluarga dinosaurus malah pingsan ya. Wow. Oke, lanjut video berikutnya seperti apa? Ini dia. Apa? Oh, mantan cok. Oh, help. Ada mantan datang ke undangan. Gantengnya lagi. Berseri banget, wih. Kinclong banget. Kayak kapan ya? Kayak Kim Jong Un, guys. Dipeluk dong. Ceweknya kenapa tuh? Ceweknya kenapa itu? Mantannya suruh pulang, cok. Kerasukan MU kayak. Kerasukan MU, maaf. Kerasukan apa? Pingsan dong. Tolonglah. Wes. Suruh pulang. Aduh, nggak ngerti guys. Seharusnya karena mantan tuh datang jadi bisa lebih menghormati gitu ya kan. Jadi kan lebih menjalin silaturahmi bukannya. Kenapa itu tadi tuh? Aduh, udah kayak senam pagi itu, senam minggu tuh ceweknya tuh ya. Entah kenapa kayak gitu ya. Tapi sangat menarik banget. Berarti hatinya masih terbuka untuk mantan. Wow. Pas mereka sudah menjalin pernikahan. Wow, itu dia ya. Fakta menarik yang saya dapatkan di otak saya. Aduh. Tapi biasanya guys, kalau mantan nih malu ya ataupun gengsi pasti datang ke pernikahan mantannya. Pasti tuh kalian yang nonton. Wow. Oke, selanjutnya video berikutnya. Ini dia. Gue kalau pakai masker, cantik ceweknya kayaknya. Tolonglah.
tolonglah, janganlah buat kaum jomblo seperti saya ini jadi cukup TikTok aja lah yang membuat saya senang dan senyum-senyum sendiri ya. Tapi dari mata cantik banget ya, aduh cocoknya jadi cewek tuh. Wow, kocak ya, boleh. Oke, selanjutnya video berikutnya ini dia. Ganteng dong, nyembut cewek depan gang. Santai dong. Gue malas komen, gue joget aja. Tolonglah. Baru depan, guys. Ganteng doang depan cewek depan gang. Kapan mau dipanggang sama Pak RT sama Bu RT? Wow. Menarik sekali nih orangnya. Aduh, itu kenapa tatonya banyak sekali? Itu mungkin tatonya beli kerupuk cinta mungkin atau dari sosis so nice. Jadi banyak banget tuh tato. Oh. Gila, guys. Menarik banget ya, pengen gue smackdown Undertaker. Oke, selanjutnya video kita seperti apa? Ini dia. Indonesia keras, bro. Lo putus, kawan lo yang lanjutin. Anjay nikum. Santai dong. Indonesia keras, bro. Lo kira masyarakatnya batu semua apa? Santai dong. Indonesia batu ya mungkin ya. Mungkin Patrick semua ya isinya ya. Karena rumahnya dari batu, semuanya batu Indonesia. Wow. Kok kenapa abang ini datang lagi gitu ya? Tadi udah cukup satu ya. Aduh nggak sanggup saya, guys. Tolong amankan kawal terus plus 62 ini ya, guys. Oke. Lanjut video berikutnya seperti apa? Ini dia. Kenceng kayak sekarang. Kencengkur. Cengkur. Santai deh, ini aduh error otaknya ya. Bisa deh, pasti bisa yuk. Santai. Kencur kenceh. Aduh, ibunya hampir lempar papan tulis ya. Kencur kenceh. Tolonglah bu, masih SMP loh. Saya aja SMA blow on loh, apalagi SMP loh. Kencur cengkeh. Wow, I'm smart boy. Oke, guys, lanjut video berikutnya. Tapi adek ini kocak banget ya. Woi, kayaknya besar jadi pelawak amatiran. Wow, the best banget ya. Untung ibunya nggak lempar tuh papan tulis ya. Bahaya. Untung daripada lempar papan tulis, mending ibunya lempar kepala sekolah ya. Kasian ya ini adeknya ya. Lanjut video berikutnya seperti apa, guys? Ini dia. Woi, manusia versus doggy. Ngeri, wih 3-1 cok. Avatar is back dong. Avatar. Rasa ingin berguru dong. Komennya lucu loh. Ngeri cok. Wih. Patut disembah, guys. Apakah dunia ini wow telah berubah? Avatar is back ya. Ternyata guys sudah lama berdiam diri di atas di dalam tanah. tiga dogi loh. The best banget. Kalau gue jangankan dogi, kucing aja nangis. Wih, keren banget ya bang ya. Oke, video ini keren ya guys. Wih, the best banget. Patut disembah ini ya. Kalau bisa buat monumen patungnya diletak di Jakarta. Wih, mantap kali guys. Oke, lanjut video berikutnya.
ini dia. Supilan. Ngapa bapak itu? Hey, tolong bapak itu helm. Buka helmnya dulu. Pak, buka helmnya dulu, Pak. Oke, kayak gojek. Oh, ini habis nyoblos kemarin, guys. RT RW kayaknya ya. Bapak helmnya dibuka, bapak. Gimana mau nyoblos nggak nampak bapak, tolong. Ya gimana ya guys, mungkin karena lagi covid bapaknya capek ya guys. Jadi seharusnya gak patut ditertawakan, patutnya ya di ngakakin aja. Wis, nengok gojek aja sempat-sempatnya untuk menyoblos kalian di rumah. Waduh, sumbang suara kalian untuk channel saya aja ya. Subscribe guys, video ini guys, subscribe. Oke, semoga kalian semua terhibur ya guys. Wow, jadi inilah guys, cukup sekian ya guys video reaction warga pos 62 kocak dari gue Goval WKWK. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa kalau kalian suka like dan komen. Wah, gue akan terus menghibur kalian dengan counter reaction kocak-kocak di Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram. Sebentar lagi Kakao Talk ya, atau lain semuanya. Oke lah guys, gue pamit undur diri. Berkreativitas selalu sebaik mungkin. See you next time. Bye.